Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel dari Motor Vlog. Hari ni aku nak share sikit. Hari tu aku ada up sekarang pasal video aku pasang side mirror yang jenis macam yang aku tengah pakai ni lah. Jadi apa dia punya result dia lah yang boleh aku explain selepas aku pakai side mirror ni. Motor ni nampaklah makin handsome. Dia tak adalah capang macam sebelum ni. Jadi nampak cantik. Untuk pasang benda ni, barang yang dibagi tu complete lah. Cumanya ada beberapa yang perlu kita adjust. Sebab tak silap aku, untuk dia punya skru ni, dia sama. Dua ni dia sama trip dia. Dia macam ni, dia punya design dia. Dekat sini. Lepas tu aku buang dulu. Lepas tu barulah aku tukar yang dia bagi tu. Dia ni kalau kita salah cara, memang rosak lah dia punya trip tu. Okay, untuk yang kedua, dia punya adjustment tu bagi aku okey lah. Dari segi pandangan, inilah masalah dia ni sebenarnya. Dia punya pandangan tak berapa nak guah sangat. Macam kena agak-agak. Yang tu aku boleh terima lagi sebenarnya. Dia punya pandangan tu terhad sebab kecil kan. Macam ni sebab kecil. Nah, masalahnya bila kita macam lalu dekat jalan yang berbonggol-bonggol, dia mulalah dia jadi macam beralih, lari lah dia punya ni view dia. Setiap kali kita nak ni, nak kena adjust. Untuk kelebihan dia, cantik itu je lah boleh cakap. Okay, dari segi function dia macam ni aku boleh tengok. Kita nak panjang ke, kita nak yang sependek sikit. Okay, aku lebih suka buat macam ni lah sebab dia tak nampak terkeluar sangat. Tapi sebenarnya macam ni okey juga, cantik je. Cuma aku lebih prefer macam ni, nampak makin cantik lah. Okay, masa nak pasang tu biasalah kalau yang jenis macam ni, dia macam terkeluar sikit. Jadi aku nak kena tinggikan sikit dia punya windshield ni. Kalau yang pakai windshield standard aku rasa tak ada masalah. Tapi sebab aku dah modify aku punya windshield ni, aku pakai yang jenis tinggi sikit. Nampaklah lagi mantap. Kena adjust bagi tinggi sikit aku punya windshield untuk lepas aku punya side mirror ni masa nak buat cornering. Okay, aku rasa macam tak puas hati sikit lah. Aku belilah blind spot mirror. Aku beli ni untuk tambah lah aku punya safety masa nak view sekeliling tu. Jadi nampak lah dia punya view tu okey sikit. Tapi disebabkan aku beli ni macam low quality punya, dia punya cermin tu tak berapa nak clear sangat. Sepatutnya kalau pakai cermin ni, cermin tu clear lah sikit kan. Ni dia ada macam tu lah. Sebab aku pakai yang low quality punya, aku beli dekat Dinso. Jadi okey lah, harga dia RM2.50 aja. RM2.50 je. Jadi itu sajalah aku punya celoteh hari ini.